مرحبا. والله رواضيكم وصيتكم وانتواكم في المشايخ وفي الكابر العلوم الراسخ وأهل السيدكم الله يقبل عند الله. هل يقرأ الفاتحة جميعا؟ Habib Boyo Pandir alhamdulillah hanya kada 10 menit ayo 10 menit yang penting beda beda dapat hanya masuk Habib mana hanya masuk Habib berdiri sudah menyambut ahlan wa sahlan masuk selamat satu sama lain duduk imbah duduk jar Habib masyaallah anastum dari mana nih jar Habib? Dari Banjar berataan kah dari Banjar jar Habib? Alhamdulillah berataan dari Habib. Masya Allah. Dapat doa dari Habib. Imbahnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun sampaikan salam pian berataan. Habib ahli majlis alhamdulillah mengirim salam dan minta doa lawan pian tu ada doa beliau. La ilaha illallah. Singkat di dalam itu penuh dengan keharuan berhadapan langsung lawan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika itu alhamdulillah la ilaha illallah dan kita minta supaya menjadi sakral doa tersebut kada jar-jar ulun aja kalau panggil kena apa mana doa Habibnya. Nah, lalu ulun meminta lawan Habib, ulun minta tulisan pian doa gasan bubuhannya supaya ulun kada mendustai pian. Amun ada buktinya ini, sudah am selesai. Nah, ini tulisan tangan beliau untuk majlis Al-Fiqh Fiddin. Apa garang isinya? Da'afallahu al-khaira wal-barakata wal-nura wal-naf'a wal-intifa'a. Mudah-mudahan jarah Habib Allah melipat gandakan kebaikan melipat gandakan keberkahan melipat gandakan nur cahaya melipat gandakan manfaat dan memberikan manfaat di majlis al-fiqhu fiddin untuk majlis al-fiqhu fiddin. Tapi imbahnya ini kena mah Al-Fiqh Fiddin aja kajar kena ba kena alih kena nih kisahnya nih Al-Fiqh Fiddin aja kajar dong dulu Allah Ta'ala melipat gandakan kebaikan, keberkahan, cahaya, manfaat dan memberikan manfaat. Kenapa bang? Wakasa dan Allah memberikan pakaian ruhaniyah maksudnya man qawma bihi bagi sahibul majlis waman hadar fihi dan setiap orang yang hadir sekalipun sekali amun kada percaya mati leti jadi kena keberkahan majlis dengan berkat para awliya Allah di man hadar itu kada tapi bagusnya itu istiqomah pang lah kena yang hadar jar sekali barang aku hadir jar mana kah itu insyaallah dapat aja tapi amunnya kawa istiqomah amunnya kada haur waliman hadar waman sa'ada alaih dan bagi mereka yang membantu majlis yang berkhidmat doanya langsung makbul ulun sebenarnya kada tahu tuh kadang dulu lah napa garang kasa diberikan Allah Ta'ala pakaian ruhaniyah apa bagi mereka yang hadir bagi mereka yang membantu majlis napa jelas hullata qurbin pakaian kedekatan dengan Allah. Orang yang hadir itu pasti kena ingin nyaman hendak parak lawan Allah.
Napa pulang wa taufik dan taufik daripada Allah, rasa nyaman hati hendak beribadah itu taufik, wa qabul dan diterima oleh Allah segala amalnya. Inya didasarkan ilmu, amun orang itu hadir ilmu majlis ilmu, nyatanya dulu ibadahnya diterima oleh Allah, ibadah secara zahir, ibadah secara batinnya. Wal qabul diberi Allah Ta'ala napa pulang jalal habib, diberikan Allah Ta'ala pakaian al ikhlas, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu ikhlas insyaallah lah, dan itu kita kaji di sini, mudah-mudahan kabul doa habib ini insyaallah lah. Was sa'adah dan kebahagiaan, siapa yang hadir, siapa yang membantu, maka Allah Ta'ala akan berikan pakaian ikhlas, dan Allah Ta'ala beri pakaian as-sa'adah, keberuntungan, wal-afwa dan ampunan, wa'afiyah dan keafiatan. Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Lalu terpikir yang majlis ulun ada 10, yang ada 11 itu bibajur niabatan angkum, ulun ini menggantiakan pian aja. Ya ada videonya imbah menulisnya ada kalau lah. Itu supaya kena kena begadang jadi mandek nih itu ulun kena bah alfikufidin aja rajar. Itu ulun menyambat berataan majlis 11 majlis lalu didoakan sidinnya, sidin senyum tuh. Itu berataan gasan gasan majlis, lalu terakhir itu doa gasan berataan majlis yang ada di video itu, supaya ada buktinya. Ngomong kena nih mana buktinya aja, enggak ada buktinya nih ngaleh. Itu berataan ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala cinta terhadap apa, terhadap para aulia Allah, dan mudah-mudahan kita kawa istiqomah dalam menuntut ilmu insyaallah sampai ke mati kita insyaallah menjalankan perintah Allah, sampai ke mati kita berniat menuntut ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke mati kita tetap berakhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan cinta Sayyidina Muhammad, cinta kita kepada Sayyidina Muhammad itu mendarah daging sampai kita membawa apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad kada lain yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho lawan babuan pian, dan ulun berterima kasih banyak pian sudah mendoakan membantu itu. Amunnya kada pian yang hadir juga di majelis, kada mungkin juga majelis ini ada itu. Dan alhamdulillah dapat ijazah juga daripada Habib, imbahnya itu dapat ijazah tasbih dan dapat ijazah apa utas pakai cincin, dan beliau menyuruh bagus diamalkan membaca Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Nah itu hadiah kesembuhan pian. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Berapa kali sehari? 100 kali. Itu disuruh oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dia malakan Rabbi israh li sadri, supaya hati kita itu nyaman, hati kita itu tenang. Rabbi israh li sadri, ya Allah berikan kelapangan dalam hati ulun. Wa yassir li amri, dan urusan ulun dipermudah ya Allah. Amun yang sudah hati tenang, urusan dipermudah, nyaman nam sudah. Dan itu bersanad kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peguruan-peguruan kita. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Kita bertahlil sedikit gesan bebuhan para sadah alab alawi khususan ahli zambal. Oh ini tanggal 2 bulan 4 1443, tanggal 7 bulan November 2021, Tarim Hadramaut Yaman. Tanda tangan beliau ini kena diberi bingkai kan. Mudah-mudahan itulah, mudah-mudahan kabul. Ulun kada apa-apa, mudah-mudahan ini ja kabul. Nah, amun ini kabul, nah husnul khatimah ta. Nah itu apa? Al khaira wal barakatuh. Sudah insyaallah. Ya, mudah-mudahan kabul tadi mendapat ikhlas itu, napa lagi sudah. Sa'adah ja Nabi Umar. Dua buting tujin. Ini nah yang ulun lihat, yang ulun pikirakan mulai tadi nah. Mulai awal sampai akhir itu khulasah daripada kesimpulan daripada doa Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Ahlusi yang ada di Simtud Durar. Berataan ada di sini. La ilaha illallah Muhammad.